Hey, ini bazar Ramadan apa bazar baju ini? Kenapa banyak baju, banyak bukan makanan yang banyak. Wah, benar. Tipsnya adalah Dataran Merdeka, Bos. Ramadan. Orang lagi berbuka. Perlu kalian tahu, ternyata di sini tempat jual baju buat raya. Aku ingat di sini buat bazar Ramadan, buat makan-makan, tapi ternyata di sini buat jual baju raya atau apa ya. Oke, sekarang kita nggak lanjut sana. Patah balik masuk sana, mungkin ada makanan di sana ya. Oke, di sini juga baju, Bro. Bukan makanan ya. Di sini pun baju. Tapi mungkin di sana ada truk-truk, mungkin di sana yang dijual makan. Jadi aku mau pergi sana dulu berhubung saya belum buka puasa. Jom kita pergi sana dulu. Oh, ternyata jual makan di truk-truk. Nih, Bos. Yang belum buka puasa boleh berbuka di sini. Ini asli Melaka. Hari kebab Melaka. Oke, sekarang kita cari nasi dulu, Bos. Tidak ada sirsak, jadi aku nggak beli ya. Karena lagi makan-makan. Kerupuk. Masih campur di sini. Masih putih. Oh, tidak lah. Tidak, geram ya orang. Ada. Pas-pas. Gerimis, cuaca nggak sedap. Oke, makanan di sini hanya sekedar ini aja. Ternyata di sini bukan bazar Ramadan yang aku impi-impikan ya. Ternyata di sini biasa aja kayak gini. Nggak ada bazar Ramadan yang makanan yang wow. Oh, tapi di sini ada kue yang buat saya menarik. Aku akan beli. Ah, coklat mana, Bos? Ini jajan coklat tu coklat Oreo. Mau? Jatuh. Ah. Satu slice 10. Oke. Potong ya. Nah, saya tertarik sama coklat ini. Ini coklat asli mana ini? Buat mana ini? Kita tahu. Oke lah, yuk buat hujan ini. Selamat berpuasa. Ini dari mana? Saya mau sini. Oke lah. Ini hujan ya, jadi yang jual kue itu aku suruh antar ke sini ya. Ini dia kue saya. Berapa, Bos? 10 saja. Hujan. Oke, sekarang aku nak perkenalkan di sini adalah parkir. Parking atau parking ya? Tahukah kalian di atas ini adalah lapangannya yang kita di atas tadi, di atas itu. Lapangan Dataran Merdeka ya. Best kan? Best. Di bawah ada parking, di atas ada lapangan boleh main bola. Best gila lah. Semua orang akan bersembunyi di sini sebab di atas lagi hujan besar. Terbaik lah rasanya. Ada parking bawah lagi. Kalau lagi ya,
hujan hujan ini hujan hujan aja. Aw, oh, hujan beli ni bawa tangan tu ni bawa dataran ni, ini tangan yang dia. Ini dijual apa macam mana? Iya. Dijual. Nasi putih mana nasi? Nasi putih. Ada. Tapi sini. Oh, booking. Kalau nak booking pun boleh tapi tanya. Kalau tak nak booking, nak bungkus. Tapi tanya booking. Saya mau bungkus. Mau bungkus. Tanya bungkus. Mau beli nasi putih. Bungkus. Nasi putih. Nasi putih bungkus. Boleh ke? Nak pergi mana nih? Sana ke sini? Abang nak bungkus pilih sini boleh bu? Pilih sana. Halo, kak. Bagaimana? Bagaimana kalau bungkus? Boleh? Nasi saja kan? Nasi semua lah. Campur lauk saja. Boleh. Masih. Tiga puluh sembilan. Makan sampai puas. Macam itu sekarang boleh ke? Tidak banyak. Itulah. Tidak banyak bukti. Bayar booking aja. Tak tahu, kita saya dari Lombok. Lombok Barat. Lombok Barat. Orang baru balik Lombok. Ya. Di sini aku perlu jelaskan, cukup bayar RM35 saja, kalian boleh makan makan sepuasnya ya, Bang ya. Makan semuanya, ah itu buatnya RM39 saja. So buat kawan-kawan yang nak buka boleh bayar di sini RM39 saja, apa-apa aja dapat kita super ya. Mantap. Sekarang aku nak cari makan dulu, ambil sendiri ya kak. Iya, bayar dulu. Oke, jom sekarang kita mau cari dulu. Mula aku nak ambil air ini sebab saya belum buka puasa, jadi aku nak ambil air ini dulu. Aku nak makan ini sekarang. Oke, sekarang kita nak ambil nasi putih dulu. Oke. Okay. Saya suka ini mie kepiting. Mie kepiting masak apa? Gulai. Mumpung gulai lagi gratis, jadi saya nak ambil banyak-banyak. Oke, okay, silakan. Asal boleh tahan perut. Udang goreng kesukaan saya. Saya akan makan kau-kau lah. Tapi jangan banyak sangat lah. Malu lah ditengok. Maklum gratis itu mau makan banyak. Wow. Oke okay lah, cukup lah kak. Apa tuh? Gulai. Udang juga? Uh-huh. Wow, sedap. Kalau itu, oh, itulah senang. Masuk. Oke, okay, boleh. Daging pun ada ya? Ada, daging kambing. Daging kambing, oh. Tak apalah kak, lain kali aja lah. Ambil lah, bawa pulang ke rumah bungkus untuk mana. Oh. Nah, senang macam kerugi lah kalau kambing. Nantilah kak, ah, terima kasih kak ya. Okay, cukup lah. Jangan gratis-gratis semua mau diambil, malu. Kita makan dulu. Saya mau cepat-cepat. Jadi besok mungkin aku mau mari, sebab di sini okay. Cuma ngeluarin 39 saja, kalian boleh makan sepuasnya. Kayak saya nih sudah nambah 3 kali. Sekarang saya mau naik lagi. Oke, kak. Okay. Tapi di sini kena booking. Ini deh.
hari Minggu mungkin mau. Lesternya kayak gini ya. Ini tempatnya di bawah lapangan Dataran Merdeka. Sekarang aku mau naik lagi sebab udah kenyang. Cuman bayar RM39 saja. Boleh makan sepuasnya sampai lupa mantan ya. Oke, sekarang kita lanjut pergi atas, mungkin udah enggak hujan lagi ya. Pokoknya best lah, Lesteran ini aku mesti datang sama kawan-kawan lagi. Oke, sekarang kita naik dulu. Mau lihat masih hujan apa enggak? Masih hujan? Wow, masih hujan lebat, bos. Sini sebab di sana lagi hujan lebat dan masih terbayang-bayang ya makanan yang murah tapi banyak itu. Menurut saya murah, RM39 boleh makan banyak-banyak sama kawan, tapi saya satu orang beri. Oke, di sini aku mau cari payung dulu disebabkan di luar sana hujan. Ah, ada payung pula di sini, tadi nggak mau beli. Oh, bukan payung. Oh iya, payung. Nah, ini payung. Payung. Oke, ambil satu. Hujan lebat. Iya betul. Pandai ya jual payung dekat dalam. Ternyata pandai ya orang ini jual payung dekat dalam. Jadi kalau hujan orang akan beli di sini. Kayak saya ini yang terperangkap di dalam nggak boleh keluar sebab hujan. Sekarang aku udah dapat payung satu. Jadi aku mau balik dulu. Halo, kemana nih? Oh, ada casing. Wow, baiknya. Oke, dia akan menunjukkan saya yang ada casing. Yang mana ada casing? Mau yang biru atau yang merah? Biru boleh, mana-mana boleh lah. Janji boleh keluar. Oke. Ini saya nak beli baju satu juga. Disebabkan di luar hujan, jadi baju saya basah. Oke. Oke, sekarang kita nak pakai baju Dataran Merdeka. Wow, saya nak langsung pakai biar orang nampak. Wow, baju baru. Oke, sekejap. Sekarang aku udah pakai baju baru. Wow, semua orang pasti nampak saya sebab saya pakai baju baru Dataran Merdeka. Oke, sekarang ini udah dibuka. Oke, nanti aku buka sana. Yuk, lipat dulu. Berapa semua? Tadi sudah diskon 10%, RM62.91. Wow, mahal. Saya ingat RM20. Oke, tak apa. Sorry. Oke. Di mana-mana selalu dapat persen, komisen lah, inilah. Pokoknya bulan puasa ini aku banyak rezeki ya. Beli payung dapat persen lah, 20% lah. Oke, sekarang kita mau keluar dulu dan Kak, terima kasih. Muslimah? Saya bukan, saya Kristen. Oh, Kristen. Oke ya. Saya pergi dulu ya. Terima kasih. Ya. Bye. Bye. Mana gunanya ini payung? Wah. Terlalu keren, Kut. Macam mana gunanya nih? Macam mana nak guna ini payung? Oke, sekarang bebas hambatan hujan kayak apa kayak. Sekarang saya sudah punya payung yang begitu mahal payung saya ya. 60 berapa harga dia? Tapi janji selamat loh. Kalau tak boleh keluar dari sana. Ah, banyak orang tuh. Orang berteduh-teduh. Oh, ini ada orang jual payung juga ini. Tapi aku udah beli payungnya. Oke. Okay. Hujan besar hujan. Hai. Hujan bros. Hujan. Tapi tak apa, saya ada payung mahal. Wow, kalau hujan airnya mau lihat. Ini adalah sungai Masjid Jami. Kom. Oh, dia cuek. Dia tak nak jawab salam saya. Tak apa. Saya jelek jadi dia tak mau jawab. Wow, keren bos. Sekarang aku mau pergi Masjid Jami lagi. Aku balik sini lagi mau pergi MRT. LRT. Wow.
Ini mantri nih. Ada mantri, polis trafik. Oke, sekarang udah sampai Masjid Jami. LRT. Kita akan nyebrang dulu. Ada bangla. Yes. Jom. Oke. Sekarang aku udah nyebrang. Mau pergi Pandan Jaya bersama Abang Lades di depan. Dia main hujan. Oke, sekarang kita mau masuk dulu. Sekarang aku modern, bos. Tinggal ada card, tak payah beli itu. Tinggal masuk. Tret. Di sini. Oke, di tangga ini aku dulu pernah jalan sama mantan aku. Tapi mantan aku udah mati. Sekarang kita lagi di